Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan memberikan tutorial atau cara membeli via AliExpress dan akan membayarnya via Alfamart. Kita langsung buka aplikasinya. Ini buat aplikasi Android ya. Kemudian kita keluar dulu dari akun yang lama. Kita masuk akun yang baru saja, yang baru saya daftarkan. Kemudian kita akan coba membeli barang kita akan membeli tas. Oke, kita tulis kita klik di sekarang ya. Kita pilih warnanya. Kita coba warna hitam. Apa aja terserah sih. Ini cuma tutorial soalnya. Kita pilih negara dari mana kita akan membeli ya. Kita klik China aja ya. Kita klik beli sekarang. Nah, ini adalah alamat yang sudah saya isi sebelumnya. Senilai 14,13 dolar atau senilai 192.000. Kita pilih memakai pola pembiayaan lain. Kita klik kasir. Nah, sebelumnya kita bisa mengisi sini ya dengan bahasa Inggris pesan untuk penjualnya. Kita nggak usah diisi, nggak apa-apa. Klik OK. Dan klik kasir. Kita akan masuk di pembayaran. Kita pilih order method via full set. Jadi kita akan membukanya via browser. Nah, kemudian kita akan diarahkan di sini. Kita bisa membayar via ATM, transfer internet banking, doku wallet, atau minimarket. Nah, jadi kita bisa klik bayar sekarang. Ya, langsung kita klik saja bayar sekarang. Nah, kemudian kita tiba di sini ya. Nah, ini kemudian kita akan pilih minimart. Belum muncul. Kita klik lagi minimart. Nah, ini akan warnanya adalah instruksi dari sananya. Jadi kita bisa bertransaksi maksimal 2 juta rupiah per transaksi di minimarket. Kita langsung kita get payment code. Kita klik get payment. Nanti akan keluar kode pembayarannya.
yang kita akan serahkan ke kasir minimarket. Nah, ini keluar kode pembayarannya. Kita bisa bayar via Alfamart, Lawson, Dan & Dan, Alfamidi, atau Alfa Express. Nanti kita ke kasir bilangnya bayar doku, gitu ya. Bayar doku nanti diarahkan ke AliExpress, kemudian kasih kodenya. Udah selesai, itu aja sih. Mudah bukan? Bisa Anda coba di rumah sendiri untuk membeli via AliExpress. Mungkin bisa dikirim, itu paling cepat 14 hari kalau nggak salah. Bisa sampai 1 bulan lebih. Oke, terima